Jangan main-main dengan soket listrik. Ayo, Dino! Selamat datang di rumah makanan ringan robot. Apa yang bisa ku bantu? Wow, es krim! Es krim! Wow, aku mau juga! Ini es krimmu. Wow, aku ingin kue coklat. Oke, baiklah. Wah, apa yang terjadi? Coklat, coklat. Coklat sudah siap. Tidak. Robot itu membuatku jadi kue. Blueberry, blueberry. Tapi bukan blueberry. Tolong. Es krim blueberry sudah siap. Oh, itu sangat buruk. Cangkir jusnya perlu diisi dengan jus. Jus lezat sudah siap. Apa yang terjadi? Donat super! Nyonya King Red Snake, apa yang membuatmu menjadi donat? Kepala Polisi Labrador, ada yang tidak beres dengan robot tigrai makanan ringan. Hah? Ayo kita lihat. Oh tidak, semuanya jadi makanan. Hotdog, hotdog. Berhenti mengejarku. Gobi, tarik perhatian robot itu. Papillon, ayo selamatkan yang lain. Hei, robot, lihat ke sini. Ayolah, buat aku jadi hotdog. Hotdog, hotdog. Dia datang. Ayolah. Lari. Kita aman, sayang. Oh, tidak. Cepat sekali. Kepala Polisi Labrador. Aku tidak bisa melanjutkan. Aku punya ide. Kita lari mengelilingi robot. Strawberry, mangga, alpukat. Kue buah, kue buah. Akhirnya berhenti. Ada apa dengan robot makanan? Papillon, coba kau periksa. Sirkuitnya rusak. Tidak heran dia jadi tidak terkendali. Ayo, kita periksa tokonya. Soket pengisi daya robot terbakar. Oh tidak, ada yang tidak beres. Asapnya keluar dari rumahku. Tetap di sini, aku akan melihatnya. Awas! Ya ampun, apa yang terjadi? Lihat, tangan robot Dino tersangkut di soket. Itu yang membuat robot makanan dan soket lainnya rusak. Kita harus mematikan listriknya. Di sana. Serahkan padaku. Sampah terdeteksi. Pergilah, aku bukan sampah. Awas belakangmu. Hei, mati kah?
Beruang kecil, jauhi stop kontak ya, oke? Aku mengerti. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, stop kontak sangat berbahaya dan jangan pernah menyentuhnya. Jika melakukannya, kalian bisa terluka akibat sengatan listrik. Jadi, jika perlu menggunakan listrik, mintalah bantuan orang dewasa. Ingat itu baik-baik. Ahli konstruksi. Lihat ekskavatorku. Kita terjebak. Pintu ini perlu diperbaiki. Kita beri tampilan baru pada rumah kita. Makanlah kuenya. Wow, wanginya enak. Rumah sudah diperbaiki. Ayo makan. Yeay. Sudah ayo perbaiki. Wow, hebat. Ibu. Jangan khawatir, ini hanya paku yang lepas dari dinding. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador. Ada monster di rumahku. Apa? Kami akan segera ke sana. Cepat, pintunya tidak bisa dibuka. Ayo cepat. Kepala polisi Labrador, monster itu ada di dalam rumah. Menakutkan sekali. Datang ke rumah. Dia mengeluarkan air. Sangat menakutkan. Pasti ada sesuatu yang salah di sana. Ayo kita periksa. Hati-hati. Hei, siapa di sana? Monster! Dobby! Hei! Itu bukan monster. Itu bayangan dari pipa air yang bocor. Apa terjadi di sini? Hei! Lantainya retak dan terangkat. Tidak ada monster. Yang ada hanya rumahnya yang hancur. Awas! Lari! Semuanya cepat tiara. Kau baik-baik saja? Kepala polisi Labrador, apa kau menemukan monster itu? Tidak ada monster, tapi rumahmu bermasalah dan rumahmu akan runtuh. Apa yang kita lakukan sekarang? Hubungi tim konstruksi sekarang juga, ayo. Kami adalah tim konstruksi berang-berang. Memindai rumah. Dinding penyangganya rusak. Oh,
rumah bermasalah karena tembok penyangganya rusak. Dinding penyangga merupakan kunci keamanan sebuah rumah. Jika diubah atau dirusak, rumah bisa roboh. Ya ampun, jadi begitu. Aku tidak akan perbaiki rumah secara sembarangan lagi. Serahkan masalah rumah pada tim konstruksi berang-berang. Semua selesai. Wow, rumah kita terlihat sangat bagus. Ini luar biasa. Rumah kita aman sekarang. Tim konstruksi berang-berang luar biasa. Aku ingin menjadi ahli konstruksi juga. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, ahli konstruksi adalah profesional yang merancang dan membangun rumah. Jika kalian perlu merenovasi rumah, serahkan pada mereka. Jangan mencoba melakukannya sendiri, karena itu bisa berbahaya. Ingat itu baik-baik ya. Uf. Jangan mengambil makanan dari orang asing. Ibu, lihat semua makanan enak ini. Wow, es krim ini kelihatannya enak sekali. Ibu akan mengambilkannya untukmu sebentar lagi, sayang, oke? Wow, kelihatannya enak juga. Aku akan memberi anak itu kue spesialku. Wow. Wow, harumnya enak sekali. Enak. Ini untukmu. Selamat mencoba. Tapi ibuku bilang aku tidak boleh mengambil makanan dari orang asing. Enak sekali. Kau tidak bisa membelinya di tempat lain. Aku ambil. Wow, enak sekali. Aku sangat mengantuk. Ikutlah denganku. Badak kecil. Badak kecil. Apa yang terjadi? Ayo kita ke sana. Badak kecil. Kepala polisi Labrador, tolong bantu aku. Badak kecilku hilang. Jangan khawatir, kami akan mencarinya sekarang. Sebaiknya aku pergi dari sini sebelum polisi menemukan. Wow, luar biasa. Roti lezat terbang di udara. Hei, kemari dan lihatlah. Hei, nak, kau baik-baik saja? Nah, apa yang terjadi? Hei, pergilah. Kau membuatnya takut. Ayo. Aneh sekali. Apa kau pernah melihat badak kecil? Tidak, aku tidak melihatnya. Pernah melihat badak kecil? Rotiku berantakan begini. Sepertinya badak kecil. Tuan Gibbon? Apa kau pernah melihat badak kecil? Iya, dia tampak aneh dan rubah abu-abu membawanya ke arah sana. Rubah abu-abu? Oh tidak, badak kecil mungkin dalam bahaya. Ayo kita pergi. Itu di sana. Polisi? Tidak.
Aduh. Hah? Oh tidak. Hah? Itu dia. Kalian tidak bisa menangkapku. Ayo pergi. Dobby. Rubah jahat. Dia lolos. Ayo pergi. Ada yang salah dengan kue ini. Itu sebabnya. Ayo. Ke arah sini. Oh, jalan buntu. Kita tetap diam di sini. Apa yang harus dilakukan? Itu dia. Aku akan memasukkan kue ini ke mulut mereka. Lalu mereka tidak akan mengejarku lagi. Tidak akan mengejarmu? Oh, mereka di sini. Dobby, ikuti dia. Badan kecil, ayo bangun. Berhenti di sana. Aku merasa pusing. Hey, berhenti. Tidak ada yang bisa lari dariku. Kita bawa mereka ke rumah sakit. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jangan pernah mengambil makanan dari orang asing tanpa bertanya lebih dulu pada orang tuamu. Orang jahat mungkin menggunakan makanan yang terbuat dari bahan khusus untuk menipumu. Jadi kalian harus hati-hati. Gelembung ketawa. Kau tidak bisa kabur. Berhenti, Entel. Polisi. Tepat pada waktunya. Izinkan aku menunjukkan gelembung tawaku. Dengan gelembung-gelembung ini, aku tidak takut lagi pada polisi. apa ini? Kelihatannya seru. Aku bisa memulai rencanaku lagi sekarang. Haina, ikutlah denganku. Tolong! Berhenti! Polisi ada di sini. Perhatikan gelembung tawaku. Tembak! Pistol gelembungku. Kemana perginya? Aku harus lari. Berhenti! Kalau saja aku tidak kehilangan gelembung tawaku. Dia pergi kemana? Tunggu saja sampai aku menemukan gelembung tawaku. Yuhu, seru sekali. Aku tidak bisa berhenti tertawa. Gigi palsuku. Oh.
Oh, itu menyakitkan. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Kemana perginya pistol gelembungku? Oh tidak, aku tidak bisa bangun. Gelembung tawaku. Berikan pistol gelembung itu padaku karena itu milikku. Aku baru saja menemukannya di jalan. Ini jangan arahkan padaku. Ini bukan mainan untuk anak-anak. Karena kau datang padaku, sekarang ikutlah denganku. Entel. Polisi. Aku tidak takut padamu, karena aku sudah menemukan gelembung tawaku. Tembak. Hati-hati. Wow. Oh tidak. Hah? Awas. Apa yang terjadi? Gelembung itu membuat orang tertawa. Kita harus menghentikannya. Lihat aku. Izinkan aku menunjukkan gelembung super besarku. Ini terlalu besar. Tolong bantu. Kami datang. Oh, tidak. Kehabisan gelembung. Kau ikut dengan kami. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jangan pernah mengambil barang-barang tidak dikenal yang kalian temukan di jalan. Meski terlihat cantik dan menarik, tapi bisa berbahaya dan menyentuhnya, bahkan mungkin merugikanmu. Jika kalian lihat sesuatu tertinggal di jalan, biarkan orang tuamu yang mengurusnya. Ingat itu baik-baik ya. Hari olahraga yang menyenangkan. Selamat datang di hari olahraga Super Doggy. Ini dia para pemainnya. Itu Doggy. Dan inilah hadiah utamanya hari ini. Wow, es krimnya besar. Aku harus menang di posisi pertama. Baiklah, acara pertama pull up. Bersedia? Siap? Mulai! Dobby akan kalah. Dobby, kau pasti bisa. Jangan menyerah, Dobby. Baunya enak. Bagus. Hurap, Dobby menang. Lomba kedua adalah pencarian aroma. Mari kita lihat siapa yang paling bisa menemukan dengan hidungnya. Barang pertama adalah bebek karet. Mulai!
Di mana barangnya? Ketemu. Cepat sekali. Bagus, berikutnya adalah kuncinya. Ketemu lagi. Tidak mungkin. Berikutnya sebuah semangka. Semangka. Wow. Di sini. Ha, aku mendapatkannya. Wow, berikutnya jeruk. Dapat. Apa? Buah apel. Ketemu. Apa? Bagaimana dengan yang ini? Sebuah ceri. Ada di sini. Hore! Wow, sulit dipercaya. Pencarian aroma, Dobby menang. Lomba terakhir, lomba lari kaki. Kakinya panjang sekali. Para peserta bersiap. Bersedia? Mulai! Sangat cepat. Apa? Aku menyerah. Dobby, lihat ke sebelah sana, Dobby. Es krim milikku. Aku di posisi pertama. Pemenangnya adalah Dobby. Selamat, Dobby. Kau adalah pemenang hari ini. Saatnya upacara penghargaan. Aku ucapkan selamat. Ya, es krimku. Dumbel? Jadi ternyata es krimnya untuk tempat ketiga ya. Mau ditukar hadiahnya? Tentu. Ini untukmu. Dokter Gigi. Gigiku sakit sekali. Jangan khawatir. Coba kulihat. Buka mulutmu. Oh, gigimu berlubang. Tapi tidak terlalu buruk. Serahkan padaku. Sudah selesai. Sakitnya hilang. Lihat. Wow, itu hebat. Lihat ini. Terima kasih banyak, Dokter Hamster. Aku seorang dokter gigi yang memperbaiki semua masalah gigimu. Sepertinya aku punya pasien lain. Masuk. Dokter Hamster. Kemana semua orang? Apa itu? Dokter Hamster? Oh, kepala polisi Labrador, ada monster yang menakutkan. Iya, kami terlalu takut untuk keluar. Jangan takut. Seperti apa bentuknya? Dia sangat tinggi, sangat kuat, dan rambutnya seperti sarang burung besar. Dan dia juga mengeluarkan suara yang sangat menakutkan.
Astaga, itu suaranya. Dobby, ayo kita periksa. Di sana. Apa benar itu monster? Ayo kita lihat dulu. Awas. Dobby, ayo ikuti. Oh tidak. Aku akan menangkapmu. Dia lolos lagi. Kita kembali ke sini lagi. Klinik gigi. Jadi dia berkeliling di sekitar klinik gigi. Jika kita lari ke arah lain, kita akan menemuinya. Oh, itu masuk akal. Aku tahu itu. Hei, terima ini. Dobby, berhenti. Itu Tuan Singa. Apa? Astaga. Tuan Singa, ada apa? Gigiku sakit, tapi aku takut pergi ke dokter gigi. Aku akan mencabutnya. Tidak. Oh, itu sebabnya kau putar-putar di sekitar klinik. Aduh, gigiku semakin sakit. Ayo, kita masuk sebelum keadaan jadi lebih buruk. Oh tidak, aku tidak mau pergi. Jangan khawatir, dokter gigi tidak menakutkan. Halo, aku dokter hamster. Tolong buka mulutmu. Kau makan banyak makanan yang manis dan tidak menyikat gigimu. Itu membuat gigimu berlubang. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, aku bisa membantumu. Baiklah, pengobatannya selesai. Gigiku sudah tidak sakit lagi. Lihat, coba lihat gigimu sekarang. Gigi berlubangku sudah diperbaiki. Terima kasih, Dokter Hamster. Lihatlah gigiku, teman-teman. Tuan Singa, apa kau masih takut? Sama sekali tidak. Aku akan melakukan pemeriksaan rutin mulai sekarang. Aku menderita sia-sia seperti ini. Catatan kepala polisi. Hal-hal yang harus diingat. Anak-anak, dokter gigi membantu kita menjaga kesehatan gigi dan mengatasi masalah gigi. Jika gigi kita sakit, kita harus segera pergi ke dokter gigi. Jika tidak, maka akan bertambah parah. Ingat itu baik-baik. Woof! Kolam bola membuatku gatal. Berhenti! Kau tidak akan pernah menangkapku. Kemana dia pergi? Dia pasti sembunyi di dekat sini. Kau tidak akan pernah mengira aku berada di kolam bola. Benda apa itu? Itu adalah ekor musang.
jadi kau bersembunyi di situ. Lihat ini. Tidak ada yang bisa lari dariku. Aku akan membawanya ke kantor polisi. Luar biasa. Wajahku gatal sekali. Gatal. Seluruh tubuh terasa gatal. Aduh. Aku tidak tahan. Hei, kenapa kau meniruku? Tidak, aku tidak meniru. Aku tidak gatal. Gatal sekali. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menggaruk leherku. Aku tidak bisa mencapai leherku. Oh tidak, itu bahaya. 10 poin. Fantastis, nilai sempurna. Berapa kecil? Aku merasa sangat gagal. Tapi juga, kepala polisi Labrador, apa yang terjadi? Kalian pergilah ke rumah sakit. Aku akan mencari tahu di sini. Semuanya sudah selesai. Sudah lebih baik. Terima kasih, dokter. Busang! Sedang apa di sini? Dia tiba-tiba merasa gatal, jadi aku membawanya ke sini dulu. Kepala polisi Labrador, hasil tesnya sudah keluar. Dan semua pasien gagal dikarenakan alergi kulit. Tapi apa mereka terkena pada saat yang sama? Apa mereka semua pergi ke tempat yang sama? Tempat yang sama? Dobby, apa kau berada di tempat khusus akhir-akhir ini? Selain berpatroli, aku juga pernah ke toko donat, toko es krim, dan toko burger. Itu semua adalah tempat makan. Masih ada satu lagi. Aku ke kolam bola ketika kita menangkap musang. Kolam bola? Aku juga ada di sana. Kami juga. Mungkin ada masalah dengan kolam bola. Dobby, kau tinggal di sini untuk berobat. Papillon, ayo kita pergi. Kolam bola ini memang bermasalah. Papillon, lihat. Anak-anak makan makanan ringan di kolam bola dan membuang sampahnya kemana-mana. Beberapa bahkan tidak melepas sepatunya. Mereka tidak tahu cara menjaga kolam bola tetap bersih. Tuan Dadang, bisakah kami masuk dalam? Silakan. Tuan Badak, silakan. Oh, kepala polisi Labrador. Tuan Badak, kau tidak seharusnya menangani hal seperti ini. Apa ada masalah? Kacamata super, pakailah ini. Oh, ada begitu banyak kuman. Oh, tidak heran aku merasa gatal. Oh ya ampun, gatal sekali. Oh tidak, kolam bolanya kempes. Apa yang terjadi? Hati-hati. Papillon, sekarang! Ayo kita pergi! Itu menakutkan. Tidak apa-apa sekarang. Maaf, ini salahku. Aku akan memastikan kolam bolanya tetap bersih mulai sekarang. Aku harap kau melakukannya sekarang. Ayo kita ke rumah sakit.
obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, ketika kita bermain di kolam bola, kita harus menjaga kebersihannya agar kuman tidak menyebar dan membuat kita sakit. Jika kita semua melakukan itu, kita bisa bermain dengan aman dan bahagia. Ingat itu baik-baik ya. Suara aneh dari bawah tanah. Wow, ini monster besar. Sayang. Itu ayah. Kau di sana, sayang? Oh, bermain-main dengan toilet lagi? Tidak, aku tidak melakukannya. Ayo, saatnya tidur. Ayah, suara apa itu? Siapa itu malam-malam begini? Ada hantu di dalam gedung. Tidak ada hantu di dunia ini, Dobby. Ayo kita lihat. Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Pergilah! Tolong! Ternyata hanya kerbau. Itu sama sekali tidak lucu. Maaf, kami tidak bermaksud begitu. Kami mendengar suara aneh. Itu sangat menakutkan. Itu suaranya! Dobby, ayo ke sana! Ini rumah kerbau. Ayo kita masuk ke dalam. Sebelah sana. Suaranya dari sini. Dari sini. Apa suaranya bergerak? Aku menemukannya. Bau apa itu? Kedengarannya seperti berasal dari pipa. Good, aku Papillon. Papillon, kami butuh bantuanmu. Ada sesuatu di dalam pipa. Aku ingin kau mencarinya di sana. Baiklah. Ini Little Pacerku. Little Pacer tidak takut kotor dan bekerja keras. Ini akan sangat membantu. Ada begitu banyak benda yang tersangkut di pipa. Hei, lihat! Ada yang bergerak! Ayo ikuti! Tidak masalah!
mengejar. Dia ke saluran pembuangan. Ayo, kita turun ke bawah. Sekarang, Little Peter. Ikan? Ini ikanku. Bagaimana bisa sampai di sini? Maafkan aku. Aku menjatuhkannya di toilet saat bermain di kamar mandi. Oh, astaga. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, toilet bukanlah mainan. Toilet terhubung ke pipa saluran pembuangan. Dan ada banyak benda kotor di dalam pipa. Jadi jangan bermain-main dengan air di dalam toilet dan jangan membuang sesuatu ke dalamnya. Hal itu akan menyumbat toilet dan menyebabkan masalah besar. Kurir! Semuanya siap! Pak Macan Tutul, tolong kirimkan paket ini ke keluarga hamster hari ini. Tidak masalah! Terima kasih banyak. Hei, berhenti serigala. Kau tidak akan bisa menangkapku. Hei, minggir. Paketku. Bahaya. Yes. Pak, aku akan membawanya ke kantor polisi. Baik. Paketku. Untungnya semuanya aman. Pak Macan Tutul, kenapa paketku belum sampai juga? Tolong cepat. Paketku. Oh tidak, aku kehabisan waktu. Jangan khawatir, Pak Macan Tutul. Kami akan membantumu. Benarkah? Itu bagus. Ayo pergi. Wah. Nona Bebek, paketmu. Oh, wow, terima kasih. Pak Bison, paketmu. Oh, wow, kepala polisi Labrador mengantarkan paketku. Pengiriman paket. Paket. Ini dia. Terima kasih. Sama-sama. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Ini mudah sekali. Tapi jalan ini bukan. Hati-hati. Aku sudah kesini berkali-kali. Jangan khawatir. Ikuti aku. Nona Kambing, paketmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pergi ke tempat berikutnya. Hati-hati. Maaf, maaf. Kita akan turun. Wow. Hey, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Pamol, pengiriman paket.
Haha, terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Kau juga. Wow, bahkan kita mengantar paket ke lautan. Pak Macan Tutul, apa kau pernah bertemu dengan hiu? Tidak. Hiu! Ke arah sini. Itu tadi hampir saja. Pak penyu laut, ini paketmu. Terima kasih banyak. Wah, akhirnya selesai. Sekarang waktunya menikmati coklat panas. Kenapa masih ada lagi? Oh, paket ini untuk keluarga hamster di Bukit Hamster. Jangan khawatir, letaknya tidak jauh dari sini. Terakhir kali itu musim panas. Kita tidak bisa berkendara di tengah salju. Jangan khawatir, kita bisa berjalan. Ini sering terjadi. Saljunya terlalu tebal. Apa yang harus kita lakukan? Paket-paket ini harus dikirimkan hari ini. Ini penting. Dingin sekali. Ayah, kapan kita bisa perbaiki pintunya? Setelah paketnya tiba, kurirnya pasti akan datang. Pak, coba lihat aku. Aku bisa gunakan egrang. Oh, aku punya ide. Kita punya kereta luncur. Wow, ini keren sekali. Kapan kurirnya akan tiba? Pintunya terbangun jauh. Pintunya kembali lagi. Ini pintumu dan paketmu. Ya, itu hebat. Semua sudah diperbaiki. Hangat sekali. Terima kasih banyak. Minumlah coklat panas ini. Ini coklat panas yang hangat. Kurir bekerja sangat keras. Catatan kepala polisi. Hal-hal yang harus diingat. Anak-anak, kurir itu seperti pahlawan super. Mereka mengantarkan paket dan surat dengan cepat dan aman dari satu tempat ke tempat lain. Mereka sibuk mengantarkan banyak paket setiap hari, bahkan di tengah angin dan hujan. Kerja keras mereka membuat hidup kita lebih mudah. Jadi berterima kasihlah kepada kurir ketika kalian menerima paket. Polisi merawat bayi. Gavin, saatnya bangun. Oh tidak, aku terlambat, aku terlambat. Oh tidak. Gavin, ayo sarapan dulu. Sama seperti kemarin. Ini, semua ini favoritmu. Ibu, aku benar-benar harus pergi. Tunggu. Hmm.
Oh, enak sekali. Beda dengan sarapan ibuku yang membuatku bosan makan. Ibumu bekerja keras membuatkanmu sarapan. Dia akan sedih kalau mendengarmu bilang begitu. Aduh, perutku sakit. Hati-hati. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Aduh, tapi bayiku. Mengasuh anak adalah hal yang mudah. Serahkan pada kami. Terima kasih, aku menghargainya. Sayang, kami akan menjagamu hari ini. Di mana bayinya? Bayinya hilang. Bayi toke. Dobby, bayi toke ada di punggungmu. Aduh, geli. Kau tidak bisa memasukkan ini ke dalam mulutmu. Bayi toke pasti lapar. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kepala Polisi Labrador. Kenapa dia menangis? Apa kau lapar? Hei, lihat. Mainan. Biar ku coba. Dia tertawa. Kenapa dia menangis lagi? Oh, dia buang air besar. Sudah selesai. Ada pencuri. Pencuri. Baunya tidak enak. Polisi. Berhenti di sana. Oh tidak. Sepertinya dia butuh bantuan. Ini dia. Hei. Hei, kau tidak bisa kabur. Hei, berhenti. Awas. Di mana serigalanya? Tas tangannya ada di sini. Dia mungkin tidak jauh dari sini. Dia sembunyi di mana? Baiklah. Aku akan mengambilnya. Kena kau. Oh, aku dapat. Dapat pencurinya. Tidak ada yang bisa kabur dariku.
Bayi tokek sudah banyak membantu kami. Sayangku. Dia sedang tidur. Terima kasih banyak sudah merawat bayiku. Dengan senang hati. Sampai jumpa. Mengasuh bayi bukanlah hal yang mudah. Benar sekali. Menjadi orang tua itu tidak mudah. Dobby! Aku di sini. Kenapa kau bangun pagi-pagi sekali? Karena aku ingin sarapan bersama ibu. Ayo, Bu, sarapan. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, menjadi orang tua dan membesarkan anak adalah kerja keras. Kau harus menghargai apa yang orang tuamu lakukan untukmu dan lebih mencintai mereka.